sebenarnya surprise banget mas. Soalnya nggak nyangka kalau Pak Dilo bisa datang ke sini. Apalagi ini hujan-hujan. Semoga bisa memotivasi mereka agar kedepannya menjadi lebih baik lagi. Tadi memang lagi jadwal latihan? Enggak. Jadwalnya hari Minggu. Oh ini memang main-main iya. Ini. Sebenarnya hari ini buat tanding tapi karena Pak Jokowi datang terus kita cancel. Terserahkan acara hari ini. Oh gitu. Sudah cukup bagus. Mungkin karena ada beliau mereka jadi termotivasi bisa menampilkan permainan terbaik mereka juga. Mereka bisa enjoy, bisa menikmati permainan. Intinya bisa membuat mereka senang. Ya, karena dalam sepak bola yang penting kuncinya senang dulu, baru mereka pasti bisa bermain lebih baik lagi. Perasaannya gembira dan cukup tenang, tidak bisa menyangka ngobrolin Bapak Presiden. Kapan lagi ya? Ya. Tapi menyangka nggak tadi bisa main bareng sama Presiden? Nggak nyangka sih. Tadi lagi main bola, tiba-tiba Presiden datang. Ya. Ya ini pertama untuk menyambut masuknya timnas kita ke 16 besar Piala Asia, dan kita ingin memberikan semangat kepada rakyat untuk memberikan dukungan penuh besok pertandingnya antara Indonesia dan Australia. Kita harapkan kita mendapatkan poin dari sana sehingga bisa melaju ke babak berikutnya. Saya kira yang kedua, kita ingin dengan masyarakat bergembira semuanya, juga untuk memberikan dukungan kepada timnas kita. Bagaimana jalannya pertandingan tadi, kemasukan kalau nggak salah kayak berapa poin Pak? Tadi saya sebetulnya kan tidak berada di posisi kiper, tapi dipaksa untuk jadi kiper. Ya ke bulan 2. Kalau pemilihan lokasi kenapa di sini Pak? Gimana? Pemilihan lokasinya kenapa di sini Pak? Pemilihan lokasi di desa Gamplong di Kabupaten Sleman, ya kita ingin mendekatkan diri dengan masyarakat di desa. Itu aja. Apakah akan memberi bonus untuk pemain timnas Pak yang baru? Apakah akan memberi bonus untuk pemain timnas? Nanti main dulu. Main dulu, bonus saya kira ada, tapi saya enggak menyampaikan berapa, tapi main dulu, besok menang, baru kita berbicara masalah bonus. Pak Jokowi yang main bola hujan-hujan ini gimana Pak? Ya, kena kepala enggak tahu, basah kuyup ini enggak tahu, tapi sehat kok, semuanya sehat, semuanya sehat.